Guys, kali ini kita akan mainin game Bloxroot. Udah lama banget Mas Afi nggak main game Bloxroot ini ya guys ya. Karena udah lama juga game yang satu ini nggak update-update guys. Semoga aja cepet update ya. Tapi pada video kali ini guys, Bang Sapi pengen bikin video yang sangat-sangat menarik ya guys ya. Karena kita akan melihat isi dari akunnya owner game Bloxroot yaitu Rip Indra guys. Kira-kira di dalam akunnya ada apa aja ya guys. Yaudah sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, Mas Afi sudah ada di YouTube channelnya Uzot, atau ini adalah adminnya di game Bloxroot ya guys ya. Dan sekitar 10 hari yang lalu si Uzot ini ada bikin guys logging into the Bloxroot owner account atau si Rip Indra guys. Jadi kita akan lihat sama-sama ya, di dalam akunnya Rip Indra ini ada apa aja sih dan se-OP apa guys owner dari game Bloxroot ini ya. Ya udah yuk langsung aja guys kita lihat ya. Oke guys, sebelum kita lihat akunnya Rip Indra, si Uzot ini pengen ngebajak juga akun dari admin sepertinya guys. Ini oh staff guys. Oke, staff team the helper. Namanya NoKRVS. Guys, coba guys, ada yang tahu apa enggak akun yang satu ini? Tapi dia punya triple dark blade ya guys ya. Oke guys, si Uzotnya udah ada di accountnya. Dia punya triple dark blade, dimana ini nggak semua orang bisa punya ya guys ya. Waduh. Dan dia punya bounty 30M atau udah mentok ya guys ya. Kalau marinnya berapa nih? Marinnya 30M juga. Waduh, 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 waduh. Ini niat banget ya guys helpernya nih ya. Kita lihat guys, ini buah yang dia punya. Wah, wow. Oh nut. Semua dimiliki. Wow, udah sampai Buddha Spider. Ini punya semua buah permanen, guys. Wow, T-Rex, Dovenom, Control Spirit, Dragon, Leopard, Kitsune. No, dia punya semua, guys. Dan kalau punya semua berarti menghabiskan 60.000 Robux kah? Wow. Ini akunnya si OP parah ya guys ya. Waduh. Berikutnya guys, si Uzot ini pengen login ke Admin Cross sekarang guys. Siapa yang tahu akun si Admin Cross ini guys, coba komentar di bawah ya. Oke, ini berarti sudah ada dua admin ya guys yang mau dimasukin, dilihat akunnya. Kira-kira lebih OP apa enggak nih. Oke, Uzotnya masuk ke dalam game. Wow. Ini level macam apa guys? 1 triliun atau berapa ini guys? Ini lihat guys, EXP-nya, EXP macam apa? Darahnya juga, energi, duitnya juga maksimal lagi ya guys ya. Wow. Dilihat dari sini aja ini udah overpower banget ya guys. Wow, fragmennya 900.000. Bontinya 666M. Wow. Gimana caranya, di mana mentok itu 30M ya guys. Dia punya 666M. Wow, angkanya sedikit sus ya guys ya. Sesuai dengan kayak tema-tema karakternya gitu ya, hitam-hitam gitu ya guys. Cuma di sini ya sedikit aneh, dia di marinnya malah honornya nol guys, bener-bener nol. Dia berarti nggak pernah atau nggak mau mungkin jadi marine kali ya guys ya. Dia pengennya jadi pirate atau bajak laut aja gitu guys. Guys, ini triple dark blade-nya ada enchant-nya nih. Cuman Bang Sapi nggak tahu ini curse yang tipe yang mana nih? Yang thief atau yang reaper guys? Rip ya guys ya. Bang Sapi aja nggak ada curse, Bang Sapi adanya blessing guys. Ya udahlah, blessing juga tetap oke kok ya guys ya buat PvP guys. Wow, lihat ini guys, title yang dia punya equal to the hells. Wah. Mas Api pernah lihat tuh equal to the heaven kan ya? Ini equal to the hell. Wah, ini benar-benar
admin yang satu ini konsepnya tuh kayak dark gitu ya, kayak penguasa kegelapan gitu ya. Tadi bontinya aja 666M, gak pernah mau jadi marin juga. Ngeri nih tema-tema akunnya, guys. Nah, sekarang kita lanjut, guys, lihat akun admin E. Kalian ada yang tahu, guys, akun si admin E ini, guys? Coba kalau kalian ada yang tahu, komentar di bawah ya. Dari gambarnya aja udah ada triple dark blade-nya nih, guys. Ini mah udah pasti akunnya super OP GGWP ya, guys ya. Kita lihat ya, guys ya, apakah lebih OP lagi daripada si admin cross ya? Karena tadi si admin cross itu OP banget ya, guys ya. Di sini lihat, guys, pakai kekuatan adminnya ya, slash OP fun. Wah, guys, ini lihat tuh senjatanya udah di upgrade-in ya kan, udah grade 1, guys. Di sini juga levelnya nggak segede yang tadi sih ya, cuman ini 9-0-nya banyak banget. Oke, lanjut ya, guys ya, kita lanjut ke akun yang lebih seru lagi, yaitu akun dari Zioles kali ini, guys. Siapa yang nggak tahu sama Zioles ini, guys? Pasti kalau kalian yang main Bloxroot pasti tahu ya. Kita lihat, guys, se-OP apa sih Zioles? Apakah lebih OP dari admin-admin yang sebelumnya, guys? Di sini ngomong-ngomong, passwordnya panjang amat ya, guys ya. Ini berapa digit, guys? Nah, ini dia, guys, Zioles 29,8M bontinya. Ini dia akunnya, guys ya. Wah, Zioles ngegacha ke Zioles, guys. Kita lihat nih, Zioles ngegacha ke Zioles, dapatnya buah apa kira-kira? Trade complete. Apakah wangi? Zioles sendiri aja, guys, ngegacha ke diri dia sendiri di dalam game Bloxroot-nya, dapatnya ice fruit, guys. Jadi ya gitu emang ya, guys ya. Ini emang pelit ya Zioles yang di sini ya, guys ya. Nah, lihat, guys, itu di bawah ada Tensei sama Amaterasu, ada Gate, Arena Kamui, apalagi tuh Draconic. Waduh, ada Heaven Kamui, Rip Kamui, Kamui. Wah, ini ada skill-skillnya untuk para admin ya, guys ya. Yang pastinya ini OP parah, guys. Oke, Zioles-nya coba ke laut, manggil si Bis kah? Oke. Wow, bener. What? Wow, guys, ternyata kalau admin bisa manggil lebih dari 3 ya, guys ya. Unlimited kah? Wow, ngeri banget ya, guys ya. Dan ngomong-ngomong, guys, karena ini akun Zioles, dia bisa ngasih infinite fruit ke diri sendiri, guys. Lihat. Wow, ngeri parah. Coba ya, kita lihat. Wah, mitiknya banyak. Wow, buah permanen yang di store-nya lengkap dan banyak banget, guys. Ini sih akun admin yang tersultan kah? Ngeri banget. Cuman, wah, akun Zioles belum pada di-upgrade, guys. Ini senjatanya ya. Bangsa pikirnya kalau admin tuh udah pasti sudah di-upgrade dan pasti udah ada curse-nya atau blessing-nya gitu ya. Ternyata nggak juga ya, guys ya. Nah, tapi nggak perlu juga, nggak apa-apa sih ya, guys ya. Tinggal pakai komen admin doang, tadaa, jadi gitu ya kan. Kita lihat buah permanennya, guys. Ownet, apakah punya semua? Ternyata kalau Zioles ada yang belum punya, guys. Berarti mungkin kayaknya Zioles pilih-pilih kali ya. Kalau yang dia nggak gitu suka, mungkin dia nggak akan beli. Tuh ya, banyak juga, guys. Kalau tadi aja akun admin yang tadi punya semua malah. Zioles malah tuh. Tuh, yang mahal-mahal sampai tadi terakhir Kitsune nggak ada, guys. Ya, walaupun nggak ada sih, sebenarnya tinggal pakai aja ya, guys ya. Ini di inventory-nya banyak banget juga tuh ya. Tuh, ada 20, 10, 19, tinggal dipakai aja, guys. Ya, bisa dibilang ini edisi akun admin yang ngepur lah ya, guys ya. Pura-pura nggak punya gitu, guys. Nah, kita udah lihat akun Zioles berikutnya nih. Ini yang menjadi menu utama ya, guys ya. Kita akan lihat akunnya owner dari Bloxroot atau Bang Rip Indra nih, guys. Beneran, guys, itu lihat di kanan atas Rip Indra dan ada icon palunya dan ada verify-nya juga. Oke, ini excited banget Bang Sapi, guys.
What? Bontinya 5M guys. Wah guys, 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 Bonti Bang Sapi menang dari Rip Indra guys. Wah. Paling gak ada yang bisa dibanggain lah ya guys ya, dari akun Bang Sapi ini ya. Bonti Bang Sapi lebih tinggi lah, 10,5M paling gak guys. Oke, ini akunnya guys. Tapi ngomong-ngomong, kenapa pakai katana ya guys ya, yang dipakai tuh ya, sama senjata ini ya guys. Apa? Guys, ini ini termasuk item-item semua yang ada di game Bloxroot ya. Termasuk apple, key, pineapple, ada torch. Iya, sampai item-item misi juga guys. Tuh, energy core, water body, semuanya ada guys. Tinggal dipakai doang ya. Sampai ada skill-skill admin juga, Amaterasu. Wah, ini baru ya guys ya, paket lengkap karena sebagai seorang owner atau pemilik game Bloxroot ya guys. Statusnya guys 99999, dan ini guys nggak milih dia guys, semuanya sama rata. Kalau kita kan biasanya milih ya, melee, defense, mau di sword atau di Bloxroot atau di gun gitu kan, satunya lagi ya. Ini semuanya mentok ya guys, dan ini bisa refundnya. Astaga, 5 juta kali ya guys bisa ngeripan ya. Wah, ngeri emang guys. Ya wajar lah ya, akun owner atau pemilik guys. Nah, ini akun owner juga kok mode ngepur juga kah, kayak Zioles guys. Kok belum di upgrade juga. Tapi lengkap sih tuh guys, ada DS code ya kan. Ini super langka clocknya. Buahnya ini buah macam apa guys? Semuanya 999. Wah, leopard, dragon. Wah, ini minta 10 boleh kali Bang Rip Indra? Ya ampun semuanya. What? Ada ini juga EXP dong. Wah, sampai buah permanen yang di store juga 999. Ini Bang, permanen dragon dong, kan lagi nggak bisa dibeli nih. Bagi aku satu lah. Astaga, ini semuanya guys. Waduh, ini akun yang paling ngeri ya. Tuh, ada blast scroll juga, dia punya 5. Ada scroll curse juga, ada 5 guys. Ini premium dark blade ada 999 guys. Ini value dari akunnya sih berapa ya guys ya? Ngeri banget guys. Dan yang ngeri guys dari akun Bang Rip Indra ini, nah, pakai slash crazy, dan semua buah bisa aktif di waktu yang bersamaan ya guys ya. Kalau kita kan harus pilih ya, mau pakai buah apa gitu ya. Tuh guys, lagi pakai buah dragon bisa langsung ganti buah sound. Ada buah dark, flame, buddha, spike, light, ada T-Rex, ada ghost. Wow. Kekuatan macam apa guys? Jadi kita, nah, jadi buddha terus bisa jadi buddha bisa pakai spirit juga, lihat guys. Astaga, pakai kitsune juga. Jadi satu semuanya. Astaga. Yang lebih ngeri lagi guys dari akun yang ini ya. Kalau yang tadi kan darahnya bisa banyak banget gitu ya angkanya ya. Kalau Bang Rip Indra ini guys, nah kita lihat guys. Oke, healthnya infinite ya guys ya. Jadi bukan banyak lagi ya. Kalau banyak banget kan digebukin masih bisa tewas gitu ya. Ini infinite nggak bisa tewas dia guys. Ini bos raja terakhir namanya guys. Dan tentu aja kalau komen-komen gitu guys, nih Kamui, jurus atau skillnya para admin biasanya tuh ya, langsung ke teleport ke tempat misterius ya. Dan ada yang lucu nih guys, ada yang lucu di sini. Buah kitsunenya bisa dibikin jadi gede ya guys ya. Buahnya jadi Titanic guys. Tuh, lihat guys, buah kitsunenya segede nutupin orangnya guys, karakter Rip Indranya ya. Titanic kitsune ini namanya guys.
Wah, gimana guys? Menurut kalian akunnya dari Bang Rip Indra dan para admin guys, menurut Bang Sapi sih OP-OP semua ya guys ya, terutama Bang Rip Indra tuh guys. Guys, kalau kalian pengen lihat Bang Sapi lanjutin lagi konten-konten di game Blox Root-nya, di like dulu dong dan di subscribe juga buat yang belum ya guys ya. Thank you semuanya ya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.